Hai, jadi aku sekarang lagi di Olu Coffee. Kalau dari segi tempat, tempatnya bagus, besar, dan ada beberapa suasana tempat duduk, kayak ada lesehan, ada juga tempat duduk biasa, ada juga yang seperti kafe, dan juga ada playgroundnya nih. Nah, ini rame banget guys, kayak ramenya tuh banget. Oh, jadi guys, tempat foto yang ini itu adalah foto berbayar. Jadi ada masnya nih yang jaga di depannya. 15.000 per orang. Kayak gitu. Jadi kayak foto box. Setelah antri yang cukup lama dan panjang penuh perjuangan, kita agak kecewa nih. Sebenarnya kita kesini karena tergiur iklan yang ada di TikTok dan juga di Instagram tentang menu baru paket mukbang 40 ribuan per orang. Jadi total berempat 189 ribu. Tapi kata mbaknya nggak ada. Entah nggak adanya ini karena weekend atau apa, aku kurang ngerti juga. Jadi aku udah abisin yang paket buat 3 orang 120.000, belum sama minum. Ini kritikir ya, karena emang kurang. Nah, jadi itu cerita ngegrillku malam ini di Olu Coffee and Grill. Makasih udah nonton. If you like this video, please like and subscribe. Bye.